kami berhasil kabur dari kekejaman para manusia. Kami menemukan sebuah pulau besar penuh harapan. Kami berencana tinggal di sini selamanya. Semoga telah kami pindah ke pulau ini. Tidak ada lagi pertumpahan darah. Tidak ada lagi kehilangan. Tidak ada lagi kesedihan. Walaupun kita masih belum tahu siapa saja yang tinggal di pulau besar ini, tapi kami yakin mereka akan menerima kami dan kami akan menerima mereka. Inilah dia, Urdom generasi baru, tempat di mana kita memanggilnya rumah. Halo, Kak Olga. Oh, halo Linux. Ada apa kemari? Ini ada surat dari adikku. Minggu depan? Kenapa nggak sekarang aja? Katanya sih ada urusan sama raja-raja lain. Oh, BTW boleh tahu ada kerajaan apa aja di sini? Boleh. Jadi yang ku tahu, di sini tuh ada 7 kerajaan. Ada kerajaan Kitsutaru, Nakinate, Tandukyo, dan tentu saja Katristal. 3 lagi? Lupa. Menurutku di antara 7 kerajaan itu, hanya kerajaan Kitsutaru yang paling keren. Kerajaannya itu di langit, dan semua penduduknya bisa terbang. Buset, di langit. Wah, keren sih itu. Dan tidak semua orang bisa ke kerajaan itu, karena tekanan udaranya yang sangat tinggi di atas sana. Iya. Kamu pernah ke atas sana? Pernah. Wah, aku jadi penasaran sama kerajaannya. Kerajaannya kira-kira jauh tidak dari sini? Lumayan sih, 400 kilometeran. Ah, jauh juga. Oh iya, by the way, kerajaannya jam segini masih sepi kah? Oh iya, kita masih belum terbiasa dengan waktu yang ada di sini. Di Katulistiwa sana, itu 12 jam malam dan 12 jam siang. Tapi di sini tidak, 14 jam malam, 10 jam siang. Jadi ya, masih belum terbiasa gitu. Oh, begitu ya, Kak. Ada apa, Suki? Semua raja kan punya mahkota. Jadi, ku bikin kamu mahkota. Untuk kedua kalinya. Sini ku coba. Ah, keren banget gua. Kamu cocok pakai mahkota? Apa kita baca kapal penutup pulau ini aja? Semua sudah damai sekarang, Kapten. Tidak mungkin kita menjarah kapal penduduk pulau ini. Dimarahin kita sama Volga. Ya, ada benarnya sih. Tapi masa ya kita nyari ikan terus?
Coba pikirkan, kita dulu pembaca kitab paling ditakuti, tapi sekarang bagaimana kalau kita mencari harta karun, Kapten? Ide yang bagus. Emang di tengah laut ini ada burung ya? Itu bukan burung. Serahkan semua harta yang kalian punya, atau kami yang akan mengambil sendiri. Kamu pikir segampang itu memasuk kami? Ini yang ku suka. Kalinya aku melihat kalian jatuh seperti ini. Ceritakan apa yang terjadi. Kita dibacok oleh 3 ekor naga fury. Mereka mengambil semua harta yang ada di kapal kita, dan semua kru kapal terluka. Mereka cuma bertiga kan? Tidak mungkin mereka mengalahkan kalian semua ini. Pasti ada yang salah. Kita sudah tidak sekuat dulu lagi, Olga. Kita sekarang hanya seorang nelayan. Kau tahu itu? Mereka kan naga. Kemungkinan besar mereka bakal membaca kapal kita lagi. Ah iya juga. Furi naga. Seekor apa lagi tuh? Aku aja seumur itu belum pernah melihat seekor naga. Sebentar. Sepertinya aku tahu siapa yang ahli tentang soal ini. Weh, halo Riza. Iya. Itu kedatangan tamu loh. Siapa? Itu loh, Tuan Wolga. Saya belum pernah melihat naga seperti ini sebelumnya. Ini adalah spesies baru bagi kita. Coba lihat. Wah, kurang tahu ya saya. Jadi intinya, kita mau nangkap mereka dan kita kurung beberapa hari untuk kita dan kau belajar juga bagaimana bentuk dan ramuan mereka. Mereka kan spesies baru,
Siapa tahu kamu butuh informasi lebih tentang mereka kan? Jadi gimana menurutmu? Menarik. Mungkin saya bisa bantu kalian dengan cara kuno keluarga saya dulu di saat pertama kali menangkap seekor naga. Jadi gimana, Risa? Kita bisa menggunakan tali untuk menangkap mereka dan sebuah akurasi. Jadi, pertama-tama kita butuh talinya terlebih dahulu. Ingat, karena naga adalah makhluk kuat, kita buat talinya lebih besar. Agar mereka tidak bisa melawan, kita bisa memberikan mereka ramuan kelemahan. Kamu bisa tanyakan hal ini kepada si Louis. Ajak si Zhao juga. Tembakan panah crossbow-nya bisa melebihi kecepatan terbang naga itu jika mereka kabur. Sisanya serahkan kepada pimpinan Bird Ward. Mereka ahli soal strategi. Semoga beruntung. Kamu udah bawa potionnya kan, Louis? Udah. Yang benar? Iya, beneran. Warnanya kok putih, bawahnya abu-abu. Waduh, posisinya salah. Aduh, dasar kebiasaan. Boleh duduk di situ enggak? Gantian, ih. Linux, kamu ngapain di situ? Nanti jatuh loh. Gak masalah kok Kak White. Aku kan kucing. Bisa gitu? Ya dong. Kerajaannya memang sepi begini kah Kak? Iya, dulunya sih tidak sesepi ini. Semua berubah semenjak perang itu terjadi. Kerajaan ini hampir seperti kerajaan mati, karena 90% penduduk aslinya gugur dalam medan perang. Jadi begitu ya Kak? Maaf Kak, udah ngebuat kamu sedih. Gak masalah kok. Lagian aku juga gak kenal mereka semua. Wah, parah lu.
Ini. Aku pergi dulu ya, Kak. Kucing bisa gitu ya? Pasarnya sepi mulu ya? Yalah, yang beli juga cuma orang sini-sini aja. Kalau lama-lama kayak gini, buruk gak sih buat kerajaan Fordham? Yap, seharusnya Volga mencari pengakuan kedaulatan Fordham kepada kerajaan lain. Buat apa? Ya, biar banyak pengunjung dari keluar kerajaan. Makin banyak, makin bagus buat perekonomian Fordham Jun. Oh. Seharusnya Volga mencari pengakuan semenjak bulan lalu. Kasih paham dong, Wolkun. Gak dulu deh. Mereka lebih paham. Kamu kan tahu segalanya. Kamu coba kasih tahu mereka. Males. Males sujudnya.